mudah-mudahan nanti kita bisa bolak-balik ke ATM ya. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Walaupun di sini sore ya, soalnya mungkin besok videonya aku upload pagi-pagi ya teman-teman. Jadi aku ucapkan selamat pagi buat teman-teman yang ada di Indonesia. Udah pada sarapan belum? Pasti udah pada sarapan ya teman-teman. Ini kan udah siang, udah sekitar jam 10-an ya di sana di Indonesia. Ini ngomong-ngomong aku lagi nungguin suami ya. Seperti biasa lagi ngintilin suami mulu ya teman-teman. Ini di belakang aku, ini pemukiman ya teman-teman. Ini pemukiman, bukan kayak komplek apartemen atau kiptas atau apa. Ini normal kayak apa namanya, pemukiman normal kayak gitu. Ini normalnya di sini kayak gini, apartemen-apartemen kayak gini. Terus di sebelah sini aku ada sekolahan. Sekarang lagi sepi, mungkin mereka lagi pada belajar. Tuh, sekolahan ditutupin, nggak kelihatan ya. Yes. Kalau di sekolahan Halil kelihatan. Kalau di sini kan banyak penduduk, jadinya ditutupin gitu teman-teman. Ada orang, kita tutup dulu ya, nanti kita sambung lagi. Nah itu di sana, ini masih kota apa namanya, kota Çorlu ya, bukan di Istanbul, ini maksudnya di Tekirdağ. Aku sering banget kesini ke kota Çorlu ya teman-teman, kayak gitu tuh. Banyak banget kendaraan parkir di sini, terus semuanya juga parkir di sini. Jalan di sini lebar tapi ketutupan sama apa namanya, tempat parkir mobil. Punya rumah kan tapi nggak ada tempat parkirnya di sini teman-teman. Tuh apartemen, ini sekolahan, sebelah sana juga apartemen. Tuh. Itu ada yang disewain. Itu tulisannya, bukan disewain, dijual. Satelik artinya itu dijual ya teman-teman. Kalau sewa artinya, kalau sewa tulisannya kiralik. Kayak gitu teman-teman. Ada bus juga di sini, ini pom bensinnya di sini teman-teman. Ada masjid juga, ada restoran, ini ada bis turis. Sekarang kita mau itu dulu teman-teman, mau apa namanya, mau sholat zuhur dulu. Ini ada masjid. Kalau kita makan namanya musola ya, kalau masjid kan besar. Kalau di sini masjid itu musola teman-teman tuh, masjid. Jeki Cebi apa ini di bensin stasiun teman-teman. Kita wudhu dulu. Sekarang kita lihat musolanya ya, mumpung nggak ada orang jadi kita bikin video aja. So, di dalamnya ini musolanya atau masjid. Tuh ada anak kecil di sini. Tuh siapa anak kecilnya? Anak kecil hari ini nggak sekolah. Dudur. Masjid perut ya. Nih teman-teman, sholatnya. Di sini juga ada buat cewek tuh. Tapi di sini hanya hijab doang. Kayak rok gitu. Soalnya kan di sini nggak ada mukena. Nih tempat cowok. Di sini tempat cewek. Ini kalau dingin ada kaliper nggak? Sekarang aku mau ke toilet yang ada di pom bensin dulu ya, ini teman. Ini di sini ada ATM teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita bisa bolak-balik ke ATM ya. Dari gaji YouTube insya Allah. Itu namanya fakep bang. Kayak gitu teman-teman. Ini kita udah di Tekirdağ ya teman-teman. Ini taksi di sini warnanya koneng teman-teman. Koneng kuning. Kenapa aku jadi ngomong Sunda? Warnanya kuning. Lagi banyak Aduh maaf, balelol. Lupa malu mabus bangun tidur teman-teman. Sekarang udah musim dingin jadi banyak yang udah pada pakai jaket tebal teman-teman. Singkat cerita, ini kita masih di Tekirdağ tapi kita udah ke sorean. Kita mau sholat asar dulu. Kalau tadi kan sholat zuhur, jadi kita sholat asar dulu di Tekirdağ. Kalau tadi sholat zuhurnya itu di perjalanan mau ke Tekirdağ ya teman-teman. Itu dia masjidnya, cantik di situ, masjid kecil ya teman-teman. Ini di pemukiman penduduk di sini kayak gitu tuh, padat, pada tinggi-tinggi.
semua parkirannya di luar, nggak ada yang punya. Nah ini setelah selesai sholat aku ambil video sedikit, soalnya bagus banget pemandangannya. Coba lihat kiri kanan gedung ya, gitu aja bagus. Nah setelah itu kita agak lapar. Ini apa ini? Ini kuaci, otomatis ya panggangan kuaci teman-teman, kayak gini unik banget. Kita mau cari pide tapi pidenya ternyata nggak ada. Ini kita cari lagi ke tempat sebelah sini, apakah ada pide di sana. Ada yang tahu nggak pide kayak gimana? Ini kita masuk ke toko yang lain ya teman-teman, kita cari pide lagi soalnya kita lagi pada mau makan pide, tapi ternyata nggak ada, cuma ada baklava. Kayak gini yang manis-manis, nggak ada pidenya teman-teman. Itu Halil mau beli halka katanya. Yaudah Halil beli halka aja. Kita sekarang kita intip dari luar. Ini ada borek juga ternyata di sebelah sini, tapi tetap aku pengennya pide ya waktu itu, jadi kita carinya pide. Dan itu udah banyak bendera, soalnya besok hari apa sih itu namanya, bayrak hari ini, besok Jumhuriyet Bayram ya teman-teman, presiden atau apalah kayak gitulah pokoknya teman-teman, yang ke-101 katanya. Akhirnya kita beli cikopte, tapi tadi ngambil video soalnya gelap ya teman-teman. Kita makan di mobil dan seperti biasa habis keliling-keliling, aduh asrodan, habis keliling-keliling kita pergi ke minimarket beli buat makan besok. Tuh beli roti suami aku, ada yang gangguin lagi. Itu Halil lewat juga. Nah begitu ya teman-teman kegiatan aku hari ini, kayak gitu. Ini maju mundur mau ngapain, malu diliatin orang-orang teman-teman. Dan akhirnya handphone aku jatuh, gubrak. Aduh untung gak pecah teman-teman. Ini kita ambil video lagi ya teman-teman, biasa buat aplikasi sebelah ya teman-teman. Ada linknya di atas, mohon bantuannya. Dan ini kita lihat-lihat, ini gede banget. Apa coba? Ini, aduh, sujuk namanya. Ini enak banget kalau dicampur sama telur teman-teman, dicocol roti. Dan ini ada zaitun juga, zaitun yang hitam yang agak asin teman-teman, tapi nggak terlalu asin. Kalau yang ini nggak asin, ini tawar ya teman-teman. Dan ini ada cikopte juga. Tadi udah beli cikopte tapi ternyata di minimarket juga emang ada, lupa. Videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.